Ini lagi mau ke tamannya Lembah Metro. Jadi Lembah Metro ini punya taman ya, tamannya gede. Dia nanam lemon banyak. Ini kalau ini kayaknya kembang kol. Enggak tahu sudah keluar buahnya apa belum. Coba lihat. Belum ada buahnya ini, belum keluar. Ini kita lihat lemonnya aja. Ini lemonnya. Nah, ini lemon gede banget ya. Lain sama lemon kayak yang dijual di mana? Supermarket. Ini sih kalau ownernya bilang ini jenisnya lemon Afrika. Ini bisa ya petik lemon ini. Habis petik, kita bisa beli lemonnya. Lemonnya ini per kilo dijual Rp25.000. Ini kebun lemonnya dia. Ini banyak buahnya. Selain lemon Afrika itu, dia juga ada yang lemon seperti yang dijual di supermarket, cuman yang itu nggak dijual sih kalau di sini, soalnya nggak banyak. Ini ada pepaya. Ini pendek sudah buah banyak banget kayak gini. Ini pepaya lagi. Kayaknya rumah penjaganya ya. Apapun. Ini ada pohon sukun. Kelihatan enggak buahnya? Ini buahnya. Ini yang di sini dia juga nanam kembang kol. Tuh ada yang sudah keluar. Kelihatan enggak? Kalau yang ini kayaknya mungkin pok choy. Coba kita lihat bentar ya. Ini kayaknya habis dipanen. Iya, ini habis dipanen ini. Ini kangkung. Ini nggak tahu ya, antara habis dipanen atau dia gagal panen nih. Ini kayaknya sawi. Kalau ini yang di atas nih anggur, cuman nggak ada buahnya. Yuk jalan lagi. Besok aku videoin lagi ya. Kalau waktu terang, sekarang sih sudah mau gelap soalnya. Ini view-nya. Ini sungai. Nah, ini pohon arbei. Buahnya banyak. Kelihatan enggak?
Nih, lemon lagi. Jadi dia itu tamannya itu mayoritas ditanemin lemon ya. Cuman lemonnya ini macam-macam. Cuman yang utama yaitu tadi lemon Afrika itu. Nah, ini ada lemon yang kayak dijual di supermarket. Cuman kalau yang ini kayaknya dia nggak dijual. Yang dijual itu yang lemon Afrika. Ada juga dia jeruk keprok, cuman nggak dijual juga. Setahu aku yang dijual cuman yang lemon Afrika itu tok. Ini sudah mau gelap nih. Oh ya, jadi ini di tamannya ini ada jalan ini ya. Ini sih menurut aku bisa dibuat-buat ini apa jogging track. Nih ada pepaya lagi. Ini udah mateng nih pepayanya, tapi sudah gelap. Besok aja ya, aku videoin lagi waktu masih terang. Ini bangunannya. Nah, jadi kalau di sini itu kalau sudah malam mendingan jangan jalan-jalan di tamannya ya. Karena terakhir kali aku ke sini itu pas malam aku jalan-jalan di tamannya di stop sama satpamnya. Karena kan ini di belakang tamannya itu masih banyak sawah-sawah. Jadi katanya pak satpamnya itu masih ada ularnya. Jadi kalau malam takut nanti kalau misalnya ketemu ular. Jadi kalau mau amannya sih jalan-jalannya pagi atau siang gitu. Atau sore-sore, pokoknya jangan waktu gelap lah. Ini aku mau balik lagi ke kamarnya. Sudah gelap sih. Nah, kalau yang ini nih, ini restorannya dia ya. Ada di lantai 2. Terus ini swimming poolnya. Tapi kayaknya di pandemi ini swimming poolnya tutup. Jadi nggak bisa dipakai. Ini juga dia semacam kayak hall gitu, bisa kayak buat misalnya buat tempat pertemuan gitulah, buat tempat meeting. Nah, ini bangunan utamanya, dia restoran. Sebelahnya restoran itu lobinya, tempat resepsionisnya. Oke, lanjut besok ya. Ini karena sudah malam, gelap juga, gak seberapa kelihatan kalau di video. Sampai jumpa besok, bye bye.